Ya, beralih ke informasi wisata, pemirsa. Menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian bisa dirasakan dengan berkunjung ke objek wisata Sapo Juma. Terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pengunjung sekaligus bisa melihat langsung Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Sapo Juma, salah satu lokasi wisata yang berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini menjadi salah satu lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan yang hendak berwisata ke Danau Toba. Di sini, pengunjung bisa melihat langsung keindahan Danau Toba serta perbukitan yang mengelilingi Danau Toba dari atas ketinggian. Bahkan pengunjung bisa melihat langsung Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Karena kita cuma ada diambil hanya di depan sana, ya tiket masuk cukup murah lah untuk keluarga kita, masih dapat terjangkau oleh kita. Harapannya ya bisa juga lah seperti ini, ya kalau memang bisa di lebih murah lagi dengan Pemda yang langsung memenangi masalah ini, saya kira itu lebih baik lagi. Dengan cukup membayar Rp20.000, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan Danau Toba dari atas ketinggian. Selain menikmati keindahan pemandangan Danau Toba, pengunjung juga bisa berkeliling di kebun bunga yang disediakan. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Anyus melaporkan.